Om Swastiastu. Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar tiap tahunnya menyelenggarakan perayaan hari jadi dengan melaksanakan berbagai jenis kegiatan, baik bernuansa seni, budaya, dan keagamaan. Kegiatan perayaan ulang tahun yang ke-73 tahun ini bertemakan dengan jiwa dan semangat Saraswati, Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar siap meningkatkan sumber daya manusia yang berkarakter dan berbudaya. Kegiatan diawali dengan persembahyangan bersama di Padmasana Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar pada hari Selasa, 12 November 2019. Kegiatan dihadiri oleh seluruh organ yayasan, panitia, dan kepala unit di lingkungan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar. Kegiatan ini bertujuan untuk memohon kepada Ide Sang Yang Widiwasa agar seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar. Untuk mewujudkan rasa syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa atas anugerah yang telah dilimpahkan, semua organ yayasan beserta rombongan tahun ini melaksanakan Dharma Yatra ke Pura Luhur Puncak Petali dan Pura Rambut Sedana yang berlokasi di Desa Jatiluih, Penebel, Kabupaten Tabanan. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Minggu, 24 November 2019, dipimpin oleh pemangku pura dengan melaksanakan persembahyangan bersama. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Yayasan menyerahkan punia kepada pengempon pura yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan pemeliharaan pura. Thank you.
Untuk menjaga kekompakan, kebersamaan, dan kebugaran tubuh, semua organ yayasan dan seluruh unit perguruan rakyat Saraswati Pusat dan Pasar melaksanakan jalan santai start dari Jalan Kamboja, Hayam Wuruk, Nusa Indah, WR Supratman, dan kembali lagi ke Jalan Kamboja. Saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan salah satu acara kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat yang ke-73. Semoga acara ini berjalan dengan sukses, dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Kegiatan jalan santai ditandai dengan pelepasan burung merpati oleh organ yayasan beserta kepala unit di lingkungan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat dan Pasar. 3, 2, 1. Suaranya mana? Hey!
Dan dimohon dengan hormat perwakilan dari PAUD 1, 3, dan 4 dimohon untuk naik ke atas panggung. Iya. Oke, boleh citra dulu Ibu, silakan kalau Ibu. Oke. Iya Bu, sambil menunggu. Mas, silakan Bapak untuk secara simbolis.
kami dulu ya. Ya, nanti diambil di sana. Persilakan dari SMP Sulawesi Saraswati 1. Siap? Siap. Di Taman Makam Pahlawan, Panceka Tirta Tabana, Kamis 5 Desember 2019 dimulai. Pasukan disiapkan. Untuk mewujudkan rasa hormat kepada para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan, seluruh organ yayasan dan unit-unit di lingkungan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Pancaka Tirta Tabanan. Upacara penghormatan kepada arwah pahlawan dipimpin oleh pemimpin upacara. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, diisi dengan apel penghormatan serta peletakan karangan bunga di Tugu Pahlawan, yang dilanjutkan dengan tabur bunga. Tugu! Untuk arwah para pahlawan bangsa, mengheningkan cipta, mulai.
Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar yang ke-73. Kami yakin semua yang ada dan semua yang telah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi di jagat raya ini hanya karena kehendak dan kuasa-Mu. Untuk itulah kami berdoa dan berserah diri hanya kepada-Mu. Semoga Engkau memberikan tempat yang layak di sisi-Mu kepada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa raganya demi nusa, bangsa, dan negara. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Dalam mewujudkan rasa bakti kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, seluruh organ yayasan, panitia, dan kepala unit melaksanakan persembahyangan bersama di Padmasana Pusat. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2019, bertepatan dengan perayaan Hari Raya Saraswati, turunnya ilmu pengetahuan. Dengan penampilan tari Rejang Dewa dari anak-anak PAUD sampai perguruan tinggi dan penampilan guru serta pegawai dalam tarian Rejang Renteng, dilengkapi pula dengan penampilan topeng dari perguruan tinggi. Thank you.
ikat. Acara dilanjutkan dengan persembahyangan bersama. Puncak peringatan HUT Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar yang ke-73 dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2019. Kegiatan ini diawali dengan apel upacara bendera yang dihadiri oleh ketua, organ yayasan, kepala unit, dosen, guru, dan staf-staf di lingkungan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar.
Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang maha esa. Tiga persatuan Indonesia. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dilanjutkan dengan acara resepsi HUT yang ke-73 di Aula Auditorium Yayasan. Kegiatan ini diisi dengan penampilan tari kebesaran Saraswati, laporan ketua panitia HUT, pemotongan tumpeng dan tiup lilin, sambutan dari ketua yayasan. Thank you.
kehidupan itu adalah musuh utama bagi manusia. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Indonesia yang berbahagia. Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenannya dan rahmatnya pada pagi hari ini, 8 Desember 1992, kita pada saat sarapan dapat memperingati hari ulang tahun Yayasan Perempuan Karyos yang ditutup juga dalam keadaan sehat dan berkembang. Sarapati harus tanduk sampai kapan dan sudah kita rasakan dari awal berdirinya Sarapati adalah pertanyaan paling kemudian berkembang seluruh Indonesia dimanapun kita bicara orang perempuan, orang tahu bahwa Sarapati itu adalah kita dan kita ini akan mengarah ke depan oleh generasi-generasi berikutnya agar Sarapati ini mendunia. Itulah jika kita biar dan kita akan berdosa apabila kita mampu menjadi apa yang berdosa. Mereka dan juga setiap kesempatan saya mengatakan bahwa Sarapati adalah tempat akan menjadi yang hebat dan seperti itu yang kita dan terbukti dalam penyelenggaraan dari ulang tahun yang ke-73 ini saya betul-betul kami terbiasa merasa bangga setiap kegiatan yang kita selenggarakan mulai dari keragaman sampai peserta yang mampu. Kita akan bersuka cita bersama-sama merayakan puncak hari ulang tahun Yayasan Perempuan Rakyat Sarapati Pusat Denpasar yang ke-73. Di sela-sela kegiatan juga dimeriahkan dengan penampilan dari masing-masing unit berupa kreativitas seni dan juga pembagian door prize dengan grand door prize-nya berupa satu unit sepeda motor. Thank you.
451 yang teruntur nomor 5 Demikian serangkaian acara kegiatan HUT yang ke-73 Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat dan Pasar. Semoga kedepannya Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat dan Pasar tetap jaya. Om Santi, 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 Om. Selamat ulang tahun. Kami mengucapkan selamat ulang tahun.